dengan aku 2R. Kali ini aku bakal ngasih tips gimana caranya kita bisa menggunakan power bank dengan benar dan secara maksimal. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Oke? Aku menggunakan power bank yang merek Yore dan yang warna hitam ya. Kenapa aku pilihnya yang ini? Karena menurut aku ini gampang untuk kita dapat dan harganya juga sangat terjangkau ya. Kalau nggak salah ini aku belinya sekitaran 10.000 dan aku belinya di Indomaret ya. Ini sangat gampang untuk kita dapat ya. Langsung saja kita lihat dulu si power bank ini gimana. Di sini sebenarnya petunjuknya udah ada. Dalam satu pak ini isinya ada 4 ya, tapi dalam satu paket itu kita hanya bisa menggunakan satu kali ya. Jadi satu bungkus kayak gini yang isinya 4 itu kita bisa menggunakan banyak 4 kali ya. Jadi menurut aku itu masih sangat terjangkau dan harganya juga ini nggak mahal-mahal amat ya. Terus saja aku bakal buka power bank ini ya. Oke, jadi isinya kayak gini ya, 2 ada 4. Petunjuk penggunaannya sudah ada, tapi nanti aku bakal ngasih tahu biar bisa menggunakan secara maksimal lagi ya. Selain power bank tadi, aku juga telah menyediakan baking soda atau soda kue ya. Ini kalian bisa menggunakan merek apapun kok, tapi yang paling gak familiar itu kayaknya merek kupu-kupu. Kalian bisa menggunakan merek itu. Aku menggunakan baking soda ini karena ini adalah salah satu alasan kenapa bisa power bank itu bisa bekerja dengan maksimal ya. Terus di sini aku juga telah menyediakan air hangat. Kegunaan air hangat ini akan aku gunakan untuk membersihkan hidung aku terlebih dahulu, dan dengan menggunakan air hangat juga pori-pori di hidung kita itu bisa lebih terbuka ya, agar pada saat kita menggunakan power bank itu dia bisa benar-benar komedo kita bisa terangkat. Kita ke step pertama. Di sini aku bakal bersihkan hidung aku terlebih dahulu menggunakan air hangat. Terus aku menggunakan kapas ini, aku ambil seperti ini, kemudian kita bersihkan seperti ini ya. Oke, udah selesai. Terus yang step kedua, di sini aku bakal menggunakan baking soda ini. Aku bakal ngisi air dulu sedikit seperti ini. Aku bakal ngaduk menggunakan kuas ya. Dia bakal berbentuk pasta seperti ini, tapi kayaknya gak kelihatan ya, karena aku memang ngambilnya cuma sedikit karena kita juga menggunakannya cuma sedikit ya. Oh ya, bagi kalian yang kulitnya sensitif itu kayaknya kalian gak usah menggunakan ini, atau kalau kalian ingin menggunakan kalian bisa menggunakan hanya dengan waktu yang singkat ya, seperti 10 detik. Di sini aku akan menggunakan ini selama 20 detik ya. Ini bisa kayak beri di hidung kita ya, makanya kulit yang sensitif itu hanya bisa menggunakan selama 10 detik. Dan kalau kalian memang gak berani atau takut menggunakan ini, kalian gak usah menggunakan sama sekali, cukup kalian mengikuti langkah yang lainnya ya. Ya seperti ini, kulit aku aja yang kurang sensitif itu kayaknya ada berasa perinya ya, tapi karena kulit aku nggak sensitif jadi perinya nggak peri-peri, cuma sedikit doang. Oke, sudah cukup. Langsung aku bakal membersihin lagi menggunakan air hangat. Aku bakal mengulang cara yang sama. Yang terakhir
terakhir kita bakal menggunakan power banknya ya. Di sini tips dari aku lagi, sebelum kita menggunakan power bank ini, kita harus membasahi hidung kita terlebih dahulu agar power bank ini dapat menempel dengan baik ya. Terus tangan kita jangan sampai basah, karena jangan sampai power bank ini malah lengket di tangan kita ya, karena power bank ini hanya bisa kita pakai satu kali. Jadi kalau dia nempel di tangan kita, otomatis kita udah nggak bisa menggunakan hidung kita lagi ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan ini. Aku bakal buka ya, aku bakal basahin hidung aku terlebih dahulu sebelum aku membuka ya. Aku bakal menggunakan tangan aja. Di sini dia harus benar-benar basah. Oke, udah seperti ini. Dan aku bakal bersihkan tangan aku sebelum aku membuka ini. Ya, ya, aku bakal buka. Kita tempel seperti ini ya. Ini kita bisa tunggu 10 sampai 15 menit ya. Kayaknya udah cukup, aku udah nunggu sekarang 12 menit ya, nggak sampai 15 menit karena ini juga udah keras ya. Jadi langsung aja kita buka. Oh, aku nggak yakin kalian bisa lihat sini langsung karena lighting aku kurang terang ya. Lihat nggak sih, ini tuh bener-bener angkat ya. Tapi memang komedo aku itu nggak terlalu besar-besar ya. Ini kalau kalian lihat, ini bener-bener angkat ya komedonya. Oke, setelah seperti ini, setelah kita buka, langsung aja kita bersihin lagi menggunakan kapas. Tapi kali ini tips dari aku, kita harus menggunakan air dingin ya. Kalau kalian bisa juga, kalau kalian ingin menggunakan es batu bisa juga, tapi di sini aku hanya menggunakan air dingin. Kegunaan air dingin ini untuk menutup pori-pori kita yang telah kita buka tadi menggunakan air hangat ya. Langsung aja. Dan inilah hasilnya. Maaf tadi aku lupa, pas pertama aku lupa ngasih lihat ke kalian, tapi percuma juga aku ngasih lihat ke kalian, ini juga nggak bakalan kelihatan. Tapi tadi sebelum aku pakai itu, hidung aku tuh kayak kasar-kasar gitu, itu menandakan komedo kita banyak ya. Di sini setelah pemakaiannya itu bagus ya. Dari aku, kalian bisa menggunakan, setiap kalian ingin menggunakan power bank ini ya, kalian bisa mengikuti tips dari aku biar power banknya bisa bekerja dengan baik ya. Oke, itulah sekian video dari aku, semoga kalian suka dan video ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih jempolnya. Terus kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke media sosial kalian ya. Terus jangan lupa kalian subscribe biar bisa membuat aku lebih semangat lagi dalam membuat konten ya. Oh ya, kalian juga bisa komen di bawah, kalian mau aku kasih tips apa lagi, terus kalian mau aku bikin video apa lagi. Oke, ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi.